Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah laptop pertama dari Realme, iaitu Realme Book. And apa yang saya dapat bagi tahu kepada anda yang ini adalah masterpiece dari Realme. Instead of serang market entry level, Realme pilih untuk masuk ke dalam gelanggang Ultrabook. Dan lepas guna dia dalam masa seminggu, apa yang saya dapat bagi tahu kepada anda yang Realme masuk dalam arena ni dengan penuh gayanya. Ada beberapa perkara yang buat saya teruja dengan dia punya performance. Masa mula-mula tu saya expect rendah macam ni, tapi dia mampu bagi tinggi. Nanti saya cerita dengan lebih detail lepas intro. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia tu. Jom! Okay guys, untuk sesebuah laptop tu dimasukkan dalam kategori Ultrabook, dia mesti menepati 3 syarat utama. Yang pertama, laptop tu mesti nipis. Yang kedua, dia mesti tebal. Dan yang ketiga, spesifikasi dia mesti padulah. So, tebal untuk Realme Book ni ialah 14.9mm dan berat dia hanya 1.38kg. Even lagi ringan compare dengan MacBook Air. Size screen dia 14 inci, bezel sangat nipis dengan screen to body ratio 90%. Bezel sisi dia tu, tepi yang belah tepi, bukan atas yang belah tepi tu 5.3mm. Dan kaca yang dia guna jenis glossy, screen 2K resolution sRGB 100% dengan brightness nits 400. Saya punya first impression bila turn on laptop ni, bila nampak dia punya display tu, saya rasa macam lawa gila kot. Nampak premium habis. Cuma saya pelik sikit kenapa Realme pilih ratio 3:2 instead of 16:9 yang biasa kita jumpa dekat laptop lain. But sebab resolution dia 2K dan screen dia bersaiz 14 inci, so pixel density dia tu tinggi. Image yang kita nampak jadi lagi sharp compare dengan kebanyakan laptop resolution Full HD yang ada dalam pasaran. Body laptop ni diperbuat dari aluminium alloy. That's why dia mampu bagi kepada kita build quality yang mantap tapi dalam masa sama ringan. Lepas tu, model yang saya dapat ni warna dia ialah Real Blue. Dia datang juga dengan satu variasi lain iaitu Real Grey, and incoming kemungkinan besar dia bawa masuk gold pula. Kalau anda teliti dia punya body ni, dia punya surface tu dia matikan dengan sunblast punya style, dan dia punya logo, Realme punya logo dekat belakang tu jenis pantulkan balik, jenis mirror. So kalau kita tengok dari belakang, kita akan nampak yang laptop ni sangat eksklusif. Kemudian sebut tentang build quality ni kan, dia punya screen tadi dia pakai IPS panel, dan kaca yang dia guna tu jenis Gorilla Glass untuk tahan lebih lasak, dan dia coat dengan oleophobic coating untuk nampak, apa kita cakap, untuk tak senang kotor, atau orang Kelantan sebut tak kelaring lah. Tentang I.O. connection pula, I.O. connection dia bagi saya sikit but okay untuk sebuah Ultrabook. Belah kanan kita ada satu USB-A 3.0 dan ada satu combo audio jack. Manakala belah kiri pula, belah kiri ada dua USB-C, satu port untuk charging, dan port ni dia support Thunderbolt 4. So kita boleh keluarkan dua lagi extra display yang bersaiz 4K, resolution 4K. Satu lagi port USB-C biasa sahaja. Realme Book ni dia guna standard tactile keyboard dengan 3 level brightness white LED, dan touchpad dia besar. Touchpad dia ni support Windows Precision, so kita boleh guna segala jenis shortcut untuk touchpad, macam contoh push in, push out dan sebagainya. Okey, dekat bahagian atas keyboard belah kanan ada power button dan power button tu dalam masa sama dia berfungsi sebagai fingerprint scanner untuk kita unlock kita punya laptop. Dekat laptop ni kita dah tak perlu nak masukkan password, tak perlu nak masukkan pin, yang perlu hanya letak kita punya jari yang dah diregister tadi dekat dia punya power button. Tak perlu tekan pun sebab dia punya responsive level tu bagi saya cenggini. See, kita dah boleh masuk ke dalam kita punya desktop. Sebut tentang masuk ke dalam desktop, memang laptop ni kan, dari dia turn off sampai dia masuk desktop tu memang laju gila dia punya loading time, sebab dia guna NVMe SSD 512GB. Saya check dia punya speed SSD guna Crystal Dismark,
read speed saya dapat sekitar 3000 MB per second. Okeylah untuk tahun 2021. Spesifikasi penuh Realme Book ni, dia guna Intel Core i5 11th Gen 1135G7. Kemudian dia punya RAM tu 8GB. Kita boleh upgrade dia punya RAM ke 16GB. Lepas tu storage dia pakai NVMe SSD 512GB. Dia punya graphic card, dia tak ada dedicated graphic card. Dia tak ada AMD ataupun Nvidia punya graphic card, tapi dia pakai integrated Intel Iris Xe graphic. Lepas tu screen dia macam saya bagi tahu tadi, 14 inci, pakai panel jenis IPS 2K resolution, dan bateri dia 54 watt hour. Saya test laptop ni dengan Dota 2 2K resolution, yang mana sebelum saya test tu saya fikir yang laptop ni dia tak mampu nak carry game dengan best setting 2K resolution. Kalau nak main Dota sekalipun, kita kena rendahkan resolution dia dan main dengan lower setting. Tu saya punya, apa kita cakap, saya punya assumption awal lah. Tapi bila saya test laptop ni, saya set dia punya setting ke best setting dengan 2K resolution, seriously saya terkejut sebab dia punya average FPS bermain sekitar 45 walaupun tengah war. Saya akan letak clip gameplay pada akhir video nanti untuk anda pantau sendiri. Connection internet masa saya main tu pun stabil sebab dia pakai Wi-Fi 6. Untuk kegunaan biasa macam surfing internet, layan YouTube, Microsoft Excel dan lain-lain tu, bagi saya tak payah cerita. Kalau sesebuah laptop tu dia mampu handle gaming dengan baik, of course untuk kerja-kerja harian kita, daily usage tu tak ada masalah. Kemudian saya test edit video guna Realme Book ni, video pasal keyboard yang harga RM97 tu, saya edit 100% guna Realme Book and saya puas hati dengan dia punya performance. Playback tu saya set ke 1:2 and saya boleh play dengan smooth. Saya punya footage tu raw footage 4K dan ada beberapa layer lah saya main. Bila saya tekan playback dia, normally saya akan lajukan speed ke 2 kali ganda untuk cepatkan lagi proses editing. And menariknya, Realme Book ni dia tak hang, dia tak lag. Dan masa untuk render video dalam 10 minit macam tu, 4K H264 dia ambil masa sekitar 28 minit lah. Agak lama kalau nak compare dengan laptop gaming, but SN Ultrabook memang cemerlang. User experience dekat laptop ni terbaik, serius. Kalau anda boleh tengok warna display untuk Realme Book ni depan-depan dengan mata kasar anda, saya percaya anda pun mesti wow gila lah. Layan YouTube, layan Netflix terbaik ah. Lagipun speaker dia pakai speaker Harman stereo dan dia tune guna Dolby DTS. That's why audio yang kita dengar tu immersive gila kot. Overall untuk Realme Book ni, apa yang saya dapat kongsikan dengan anda dari hati saya sendiri, ini memang masterpiece dari Realme. Sebab apa saya kata begitu? Sebab ini adalah laptop pertama mereka. Ini penampilan laptop pertama dari Realme. Sebelum ni mereka memang popular dalam bidang smartphone. Yang tu kita tak dapat nafikan. IoT. Ini pun mereka dah kita cakap gah lah. Tapi untuk laptop, ini percubaan pertama mereka dan mereka mampu keluarkan satu produk yang mampu menyayangi brand-brand yang dah established. Harga dia RM3,499 Malaysia. Dia punya harga tu bagi saya tak murah sangat dan tak mahal sangat. Kalau kita tengok dalam pasaran kita, laptop yang menggunakan Intel Core i5 11 Gen, dia punya harga sekitar RM3,200 hingga RM3,800. But Realme ni RM3,499 Malaysia dengan 2K resolution sRGB 100%. That's why bagi saya seriously berbaloi untuk golongan macam professional, even content creator, student yang nak light gaming. Untuk hardcore gamer tak boleh lah. Untuk light gaming macam Dota 2 tadi tak ada masalah. Lepas tu golongan yang buat online business, work from home, memang berbaloi gila untuk beli Realme Book ni. Dia datang juga dengan variasi yang lebih murah, iaitu Intel Core i3. Harga dia RM2,999 Malaysia. Masa launching mereka jual pada harga RM2,499. Lepas tu dia ada datang dengan variasi i5 yang lebih mantap, spesifikasi lebih tinggi, harga RM3,999 Malaysia. Cuma yang tu bila masuk Malaysia, saya pun tak pastilah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi. Oh!
Your bottom tower is under attack. Breach.